Arya Saloka buka suara usai didoakan bercerai dengan Putri N oleh fans Ikatan Cinta. Kisah asmara Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta tampaknya telah membuat baper para penikmatnya. Bahkan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne pun mendapatkan dampak dari kisah cinta Aladin di Ikatan Cinta. Tak hanya doakan tokoh Aldebaran dan Andin saja, mereka juga berharap di dunia nyata Arya Saloka serta Amanda Manopo memiliki hubungan yang serupa. Penggemar fanatik Ikatan Cinta bahkan dengan berani mendoakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne berakhir. Kolom komentar media sosial milik Putri Anne pun kerap kali berisikan doa dan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh fans fanatik Ikatan Cinta. Meski mendapatkan serangan dari para penggemar Aldebaran dan Andin, Putri Anne tak pernah ambil pusing percaya jika cinta Arya Saloka di dunia nyata hanya untuk dirinya. Putri Anne juga sering membagikan momen kebahagiaan bersama sang suami melalui unggahan di Instagram Story. Sadar jika sang istri mendapatkan serangan dari para pecinta Ikatan Cinta, Arya Saloka pun akhirnya buka suara. Arya Saloka mengungkapkan jika ia tak ambil pusing dengan banyak komentar negatif tentang rumah tangganya. Namun ia menegaskan jika istri dan keluarganya terancam, Arya Saloka akan berdiri paling depan untuk membela. Ya biarin ajalah, dosa-dosa mereka. Ya kalau tindakan mengancamnya hanya begitu aja ya udah. Kalau udah berani main gitu ya urusannya sama saya, ujar Arya Saloka. Dikutip dari YouTube Star Pro yang tayang pada tanggal 22 April tahun 2021. Baginya orang-orang yang melemparkan komentar buruk kepada rumah tangganya akan mendapatkan balasan serupa. Hakim yang paling adil kan Allah. Biarin dibalas. Dunia ini kan sementara. Biarin aja udah Tuhan yang balas kok, kata Arya Saloka. Di sisi yang berbeda, Amanda Manopo juga mengaku bersikap profesional dan menghargai keluarga Arya Saloka dan berharap agar para fans tak terlalu mendorong mereka untuk bersama di dunia nyata. Amanda Manopo menghargai rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Ia hanya bertindak profesional ketika bermain sebagai tokoh Andin di Ikatan Cinta. Buat para pecinta Ikatan Cinta, Mimin menghimbau untuk jadi penggemar yang bijak, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sayang keluarga, dan saling menghargai satu sama lainnya. Oke. Bye-bye.